Beredar pesan berantai demo besar-besaran hingga tuntut Jokowi mundur, Polda Metro tidak benar. Beredar pesan berantai agar masyarakat yang tidak ikut demonstrasi di depan gedung DPR MPR RI, hari ini, menjaga daerahnya masing-masing. Hal ini untuk mengantisipasi adanya chaos akibat aksi massa tersebut. Namun, Polda Metro Jaya membantah kebenaran isi pesan berantai tersebut. Enggak benar, kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono, saat dikonfirmasi Okezone, Selasa tanggal 24 September tahun 2019. Berikut isi pesan berantai tersebut, depan DPR MPR hingga pancoran ditutup total. Besok masyarakat yang enggak ikut turun sebaiknya jaga kampung antisipasi chaos besar. Mahasiswa malam ini yang dari Jawa Barat, Banten dan Yogyakarta ut mulai merapat ke Jakarta, besok kaum buruh Jabodetabek Jabar di bawah komando Bang Said Iqbal JG ikut mau turunin Jokowi dudukin gedung DPR MPR. Semua gedung DPRD se-Indonesia besok hari Selasa akan diduduki oleh para mahasiswa daerah. Semoga info ini bermanfaat bagi kita keluarga kita di rumah. Sekadar diketahui, kemarin mahasiswa bergerak melakukan demonstrasi di sejumlah daerah, termasuk di DKI Jakarta. Mereka menuntut DPR untuk membatalkan revisi UU KPK, RKUHP, RUU Minerba, serta RUU Pertanahan. Bahkan, semalam mahasiswa dari sejumlah universitas memberikan mosi tidak percaya kepada DPR RI.